Alhamdulillah belum ada. Sampai yang hari ini yang 2022 ya. Kita enggak bicara yang 2021 kemarin. Kemarin ada 39. Kalau yang 22 sampai sekarang belum ada. Yang terpapar sampai laporan jam 7.30 tadi ada 13 yang dirawat di rumah sakit. Kemudian ada 143-an yang isolasi mandiri. Dan siangnya kayak tadi bertambah lagi yang isolasi mandiri.